Dia ada mobil-mobil yang nggak kuat. Gimana ini, bantu dulu apa enggak ini guys? Kalian lihat ya. Keren banget itu. Waduh, ada truk ternyata. Oke guys, kita sekarang sedang menuju Pantai Manganti melalui jalur alternatif, yaitu lewat Wadas Lintang guys. Cuman jaraknya memang sangat jauh ini guys. Ini kita lewat Sapuran. Di Sapuran nanti kita menuju ke Wadas Lintang gitu guys. Cuman ini di Sapuran ini memang pemandangannya sangat indah sekali ini. Dan yang ngomong sampai dower ini. Itu di bawah sana itu ada bendungan tuh guys. Itu baru dibuat, itu bagus sekali. Kalau kita pengen jalan-jalan, bisa juga pengen menenangkan hati, itu katanya bisa ke sana gitu. Nanti kita cek dulu setelah sampai bawah suaranya masuk apa enggak. Kalau enggak masuk ternyata apes ini aja yang ngomong sia-sia. Oke, ada truk. Kita salip saja guys. Ini perjalanannya masih jauh, cuman kalau kita lewat sini ini diuntungkan sekali loh guys, karena pemandangannya memang sangat indah dan sejuk. Jadi sepanjang jalan nanti kita tidak lewat perkotaan, sampai langsung kita tembus ke Bumen sana. Gitu. Ini seperti ini, jadi jalan perdesaan ya guys. Tapi biarpun desa, itu mobil-mobil banyak guys, mewah-mewah ya, nggak kalah dengan yang di kota ini. Tuh, depan aja Pajero juga. Ini mobil kenapa ini? Ini masih masuk kawasan Sapuran, jadi desanya namanya Karangsari. Ini di sepanjang jalan ini banyak sekali taman-taman ini. Ini kembang kuning-kuning ini namanya kembang kenikir ini katanya. Nah ini kalau kita lewat sini guys, ini merupakan salah satu jalan yang ini merupakan jalan terekstrim loh guys. Ekstrim di Wonosobo. Selain di sini juga ada di daerah sana yang menuju ke Kali Angkrik itu via roboh, itu juga ekstrim. Tapi ini termasuk, kalau saya hitung-hitung ya guys, ini ekstrim kedua ini jalannya. Ekstrim kedua setelah roboh. Jadi kalau roboh itu tanjakannya sangat tinggi, kemudian banyak liku-liku dan juga banyak korbannya. Nanti tidak kalah di sini loh guys, nanti kita lihat di sini. Nanti kita akan lihat ketika sudah masuk ke Kalimbawang, itu jalannya menurun, menanjak dan berliku-liku gitu. Dan itu di tebing-tebing loh guys, tebing-tebingnya itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita jatuh ke situ ya sudah, wassalam, nggak ada yang bisa ngambil lagi itu. Oke, kita sudah mulai masuk ke tanjakannya ini. Nanti setelah tanjakan ini habis, kita akan menuju Kalimbawang melalui turunan yang sangat tajam. Ini langsung kita hadapkan dengan tikungan yang sangat tajam dan menanjak ini. Waduh, elingnya kayak ngeloles persneleng. Biasanya pakai motor bergigi, ini pakai matic guys. Jadi kakinya ini sudah terbiasa, pengen ngelolos terus. Bagian menurunkan gigi.
Ini kalau pakai Matic lewat sini memang agak medan, guys. Karena tidak bisa dikurangi ke satu itu, jadi bisa digas kenceng. Kalau ini tetap harus pelan-pelan seperti Simbah. Tapi nggak masalah, guys. Ini kita bisa mati ya, pemandangannya sangat alami gitu. Kanan kiri jalan kita ada pohon pinus dan juga pohon bambu. Yang paling bagus ini ada pohon-pohon damar ini, guys. Nanti sepanjang jalan kita 50 km perjalannya penuh dengan hutan-hutan seperti ini. Motornya nggak kuat ini. Gasnya pol, gasnya udah mentok ini. Aduh, tanjakannya sangat tinggi nih, seperti dinding saja. Tikungannya, guys. Nah, kita udah masuk hutan pinus. Jadi kalau kalian lewat sini malam-malam, ini memang sangat bahaya ya, guys. Sepi, nggak ada orang, nggak ada motor lewat, jarang motornya di sini masih. Ini sangat rawan sekali di sini, guys. Oke, kita sudah sampai datarannya. Sebentar lagi kita akan menuruni pegunungan ini ya, guys. Wow, pemandangannya indah ini. Sayangnya saya nggak bisa nengok ke sana. Jadi kalau di helm ya enak sih nih. Tuh, kan? Jalannya sudah lama ini tidak terperbaiki. Daerah sini juga sudah banyak dibuka tempat-tempat wisata loh, guys. Di depan sana juga namanya nanti disamakan, ada gua gitu, ada hutan larangan juga, dan banyak untuk tempat wisatanya. Karena memang di sini menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa, terutama buat orang-orang yang kota ini. Jadi kalau ke sini sangat senang. Saya juga orang gunung juga masih senang kok di sini. Tuh, jadi pemandangannya sangat luas dan indah. Kita mulai masuk turunan pertama ini. Mickey sih horor tadi. Mickey sih ya. Waduh, ini jalannya memang ternyata di sini sudah mulai rusak, guys. Banyak lubang, jadi nggak bisa cepat. Pembangunan ini masih diarahkan ke daerah perkotaan, guys. Ini jalan-jalan yang masuk seperti ini memang masih sangat minim untuk pembangunannya.
Ah, nanjak lagi guys. Oh, ini ada kolam-kolam di tengah jalan ini, bisa kalau kita mau mengingu lele di situ. Jadi hemat ya guys, hemat, hemat apa itu, hemat kolam. Tinggal itu saja, tinggal nih lele, lumayan itu nanti pembesarannya. Jadi goreng bareng-bareng. Oke, kita nanjak lagi ini guys, di Gunung Karangsari ini namanya guys. Nah, ini dia. Selesai tanjakannya, kita sudah masuk ke hutan pinus dan hutan damar. Bentar lagi kita akan menuruni wilayah yang masuk wilayah Kalibawang. Ini yang kondisinya memang luar biasa ini. Nah, ini guys, tempat wisatanya. Jadi sini ada wisata alam, bagus ya. Ini cuman sayangnya nanti kita tidak akan mampir sini, guys. Ini itu namanya Gunung Saru guys. Kalau di depan sana nanti masih ada lagi namanya Gunung apa itu, lupa saya, Gunung Lanang guys. Nanti ada Gunung Wedon, Gunung Lanang itu, Gunung Bambah juga. Oke, ini sudah masuk turunannya. Ini sudah merupakan jalan yang ekstrim sini guys, jadi saya nggak berani los rem karena nanti terkhawatir gelandang ini. Di sini terkenal dengan nama istilah Jalan Ringin Putih, guys. Masih banyak hewan-hewan liar dan langka di sini. Contohnya ada kera putih dan kera hitam juga ada di sini. Cuman mungkin kalau tidak sedang kebetulan juga tidak bisa melihatnya, guys. Waduh, ini jalannya luar biasa. Sudah seperti ini. Ini sangat menghambat sekali. Ini mudah-mudahan nanti pemerintah nonton video ini ya guys, bisa langsung dibangun. Nah, ini juga tempat wisata lagi guys. Sini namanya hilang kayaknya, saya lupa namanya. Waduh, aksesnya udah sulit ini. Nah, ini dia pemandangannya luar biasa. Kita bisa melihat Kalimbawang dari sini. Ini ada mobil ini pelan-pelan. Ini kan jalan yang paling ekstrim di sini ini, tikungan ini dah. Cuman ya karena, waduh, ada truk ternyata. Cepet. Jalannya rusak. Wow, wow, wow. Ini. Karena jalannya rusak jadi nggak berani cepet, jadinya kelihatan biasa-biasa saja. Biasanya cepet ya kalau sini guys. Turunan tajam, banyak pasir, ngeri sekali ini guys, semuanya guys. Ini nanti kalau naiknya, baliknya nggak tahu ini kuat apa enggak. Nah, ini dia yang paling tajam di sini, tikungan. Tikungan lebih dari 100 derajat ini.